Pemirsa, diduga halusinasi seorang wanita muda di Palembang menceburkan diri ke parit di bawah rumah warga. Warga yang sempat merekam dan membagikan videonya ke media sosial hingga viral dan membuat heboh warga Palembang. Puluhan warga di Jalan Bungaran 5 Lorong Swadaya, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dibuat heboh dengan aksi seorang wanita yang menceburkan diri ke parit yang berada di bawah rumah warga Rabu pagi kemarin. Wanita itu menceburkan diri ke parit sambil menangis dan berteriak histeris ketakutan. Warga sekitar yang berusaha mengevakuasi wanita tersebut mengalami kesulitan lantaran wanita itu terus menjerit dan ketakutan. Namun setelah dibujuk puluhan warga, wanita ini akhirnya mau dievakuasi 1 jam kemudian, meski dalam kondisi ketakutan. Warga yang menduga wanita ini sedang mengalami halusinasi. Warga kemudian memandikannya agar sadar. Setelah dimandikan warga, wanita itu kemudian diserahkan ke keluarganya yang datang ke lokasi kejadian. Dia duduk di sini, berlari ke bawah rumah. Kata kami minta tolong apa sini, kami tolong, tak kata yang nganggung. Uji dia, nanda aku takut ujinya. Jangan aku dak anggu laki wong ujinya cak itu, jangan bunuh aku, tolong aku. Belum diketahui pasti penyebab sang wanita menceburkan diri ke parit, diduga kuat ia halusinasi atau depresi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan.